apa yang kamu lakukan ini? Apakah hal seperti ini bisa buat kamu bahagia? Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan, intimidasi, atau penindasan melalui dunia maya atau internet. Banyaknya pelaku tidak menyadari bahwa mereka yang sesungguhnya membutuhkan kasih sayang dan kebahagiaan. Dampak cyberbullying itu nyata. Mungkin kalian tidak merasakannya. Tapi mereka. Sang korban pun lebih mengkhawatirkan. Mulai dari munculnya rasa tidak percaya diri, rasa cemas, depresi, bahkan bunuh diri. Stop cyberbullying, bijaklah dalam menggunakan internet, dan jadilah pelopor internet sehat.